Satu lagi pasien rumah sakit yang akan dirujuk oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk berobat ke luar daerah melalui UPTD Bapel Kesman Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merujuk Desi Anwar, warga Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Desi Anwar dirujuk ke luar daerah karena penyakit yang dideritanya yakni tumor rahang tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Gorontalo. Sampai dirujuk ke luar daerah ini tentunya karena tidak dapat ditangani di rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga harus dirujuk ke luar daerah. Jadi yang kami bantu, difasilitasi adalah memang rujukan medisnya, bukan yang asal dari peserta saya mau dirujuk ke Surabaya, saya mau dia tidak. Jadi semuanya berdasarkan rujukan medis yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak rumah sakit setempat. Sebelumnya pasien Desi Anwar pernah menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah Manado dan Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Dul Pakudu, Mimosa TV, mewartakan.